Hey, welcome back again. Dan di video gabut kali ini cuy ya, akan review event top up gitu ya. Event top up-nya cuma mentok di angka 140 diamond ya, karena kuatnya segitu aja. Untuk 140 diamond kurang lebih 19 ribuan ya cuy ya. Oke, di sini kita dapat kuna ya. Dapat kuna harganya 70 diamond dan mobil ya. Nah, untuk event top up kali ini yang paling gue suka itu cuma mobil doang gitu ya, makanya gue top up gitu. Oke, let's go. Yang pertama kita ambil kuna, kurang lebih kunanya kayak gini cuy. Yang kedua kita dapat mobil cuy ya. Mobilnya tuh simple ya, ada efek-efeknya gitu ya. Keren sih, keren lah ya. Mantap, 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 mantap. Untuk event top up lato-lato mungkin kita bahas di video selanjutnya aja cuy ya. Karena apa? Gue pengen bahas yang ini aja. Dan untuk emoticon gak suka dan tiketnya pun gak terlalu guna gitu ya. Oke, mungkin itu aja cuy. Sebentar ya, kita review aja. Apakah ada peningkatan efek khusus gitu ya? Reviewnya itu ada di mana cuy ya? Sini ya. Untuk knife ini nggak ada apa-apa sih ya, nggak ada red atau apa ya. Tetap keren ini ya, Assassin Creed. Oke, next. Ini kita pakai apa ya? Next itu Volt ya, mobil. Oh, ternyata ini mobil B aja cuy. Kalau ini kan ada top speed, ini nggak ada apa-apa, tetap keren yang ini ya. Kalau aku pakai ini, speednya nambah dan pengurangan damage ya, handling ya, handling itu nyetirnya nggak susah gitu ya. Oke, jadi paling keren ya di semua mobil ini ya, cuma ini doang ya. Keren lah ya. Ya mungkin kayak gitu cuy ya, kurang lebihnya gitu ya. Kita pakai aja lah ya yang model ini. Nah, kurang lebih tuh kayak gini gitu ya. Kita screenshot aja. Nah, mungkin kayak itu aja cuy ya reviewnya event top up. Semoga kalian suka dan enjoy.